got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. Orang-orang mungkin tidak mengetahui dengan jelas bahwa ketika pertandingan Al Nassr melawan Al Sorta tersebut, Cristiano Ronaldo sebenarnya dirinya mencetak lebih dari satu gol, dan cara Ronaldo memanfaatkan ruang, peluang, serta kalkulasi kemungkinan yang terjadi di atas lapangan terbilang sangat cerdik sekali ketika bertanding. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head. Nah, yang diperhatikan itu adalah ketika Ronaldo di babak pertama sudah berhasil mencetak sebuah gol, namun posisi Ronaldo itu dianggap dalam posisi offside, padahal jika dilihat lebih jelas lagi, hal tersebut malah tidak demikian. That my mind fills up into a creature, and it... Ya, di mana sang mega bintang yang berusia 38 tahun tersebut terlihat tidak offside sedikit pun, di mana posisi Ronaldo dengan pemain bertahan terakhir Al Sorta sangatlah sejajar. Namun sangat sayang sekali, gol tersebut dianulir oleh wasit, dikarenakan posisi Ronaldo dinyatakan offside, padahal tidak, di mana Ronaldo dirinya sudah dengan sangat nyata memenangkan adu sprint. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplug. Feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. Kesalahan wasit tersebut bisa saja membuat VAR seluruh dunia geger karena Ronaldo dirinya bergerak sudah lebih cepat dibandingkan pemain terakhir Al Sorta. I got nightmares in my head. I Dalam aturannya, posisi Ronaldo tersebut termasuk dalam posisi yang onside, di mana dirinya memberikan pengaruh pada bola secara tidak langsung. Begini sebelumnya VAR akan menjadikan posisi seorang pemain offside ketika ada ikut campur dalam pergerakan bola. Namun Ronaldo dirinya tidak demikian, dirinya sudah terlebih dulu bergerak. Jadi seharusnya gol Ronaldo itu adalah gol yang sah, di mana Ronaldo dirinya jelas-jelas berada di posisi yang tidak offside. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real. Anxiety can fall.